Cambridge ini kota tua yang cantik kawan-kawan. Dia persis berada di tepi air ini, jadi sangat nyaman, sangat keren, view-nya keren banget. Dikelilingi oleh river, paten punya lah. Gimana menurut Mama, Ma? Cambridge ini, Ma? Cantik. Tuh ada orangnya loh. Ha, 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 ha. Orang aku baca tulisnya. Apa kesan Mama tentang kota Cambridge ini? Cantik. Cantiknya? Ya, karena dia di tepi air. Jadi kita bisa lihat kapal-kapal ini. Kapal-kapal itu kan menarik ya. Bagus ya. Terus tadi kota historiknya juga rapi. Enak memang kalau punya boat ya. Iya, tapi boat mahal katanya. Oh ya. Kalau punya boat. Berdasarkan testimoni orang yang punya boat. Mahal ya. Mahal, perawatannya mahal. Wow. Ini burung apa sih ini? Seagull lah. Oh ya. Iyalah, gimana nih Mama ini? Yang ini kotoran-kotorannya nih. Yang putih-putih ini semua kotoran burung ini kawan-kawan. Pupnya burung, lihat ini. Tengok ini ha. Ini pasti once in a while pasti dibersihkan oleh ininya ya. Oleh petugas kebersihannya nih. Kalau enggak ini kotor banget. Ya lewat itulah. Orang baju merah itu ya, jaket merah itu. Ini matahari kan sebentar lagi mau terbenam ya. Tapi ini bukan lokasi kita untuk melihat matahari terbenam karena dia persis ada di belakang pohon-pohon sana ya. Pohon-pohon ini gitu. Jadi ini mungkin lokasi untuk melihat matahari terbit justru kawan-kawan. Ini ada kapal yang mau pulang. Tuh. Pulang dia kawan-kawan. Udah sore, udah matahari mau terbenam. Selesailah berlayar untuk hari ini. Keren ya. Keren, 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 sangat keren, sangat. Tuh, matahari pun sudah mau terbenam. Kembali ke peraduannya. Mataharinya mau beristirahat supaya besok pagi mataharinya bisa terbit lagi dengan energi yang baru. Begitulah kehidupan. Kawan-kawan, gak ada bedanya lah. Ini langit kawan-kawan. Sebenarnya warnanya udah. Iya. Sebenarnya ini masih jam 5 ya. Tunggu. Jam 5 sore. Aduh. Sudah sunset juga, matahari sudah tenggelam. Tapi masih terlihat nih birunya langit, masih terlihat keren. Terus di depan kita ini langitnya pun ada efek-efek purple, pinknya juga ada, merahnya ada, yellownya ada, keren lah view-nya. Coba ya, antara warna air lautnya ini mah sama langitnya sama, lihat mama. Jadi ini si lighthouse ini seolah-olah muncul di tengah-tengah antara langit dan laut. Keren banget kawan-kawan, keren banget, keren banget. Ini boat-boat yang parkir di sini. Yeah.
yang tercipta oleh sunset masih terlihat keren. Ya, kurang menarik lah.